Apa ini? Kok kayak gini semaknya nih? Astagfirullahaladzim. Apa itu teman-teman? Ya Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Hai kok. Aduh. Hai. Aduh kena jerat teman-teman. Ya sudah terbelit-belit. Halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman saat ini? Dimanapun teman-teman berada, saya berharap kita tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman, saya sudah beberapa kali nyebrang dan sampai sini rencananya kita menyanggong lagi ke sungai kecil ini teman-teman. Di tempat rangon yang kemarin beberapa hari yang lalu kita lihat ada indukan cijang teman-teman. Semoga kita beruntung lagi bisa menemukan indukan cijangnya datang lagi teman-teman dan kita bisa lihat lagi. Kalau beruntung ya teman-teman. Oke, sekarang kita tinggal nyebrang dan pelan-pelan kita langsung naik ke sana. Beruntung. Oke, saksikan terus. Ada nanti. Salam. Terima kasih. Ini airnya sepertinya habis sampai sini teman-teman. Deras sekali ini. Ini sudah mulai agak surut. Tuh, lihat tuh. Ngeri sekali. Saya juga harus pakai sini. Belum ada tanda-tanda itu. Belum ada tanda-tanda kijang yang datang. Sudah 1 jam lebih saya sanggong di sini. Belum ada tanda-tandanya. Biasanya dia akan jelas terlihat kalau memang dia datang atau dia nggak datang hari ini atau gimana. Karena kita nggak bisa prediksi kijangnya bisa datang atau nggak. Nggak bisa kita pastikan dia tiap hari bisa datang sana. Oke, kalau gitu kita cek aja ada bekas kakinya atau enggak ya. Kita turun ke bawah dulu. Siapa tahu beberapa hari ini ada dia masuk atau memang sudah lama dia enggak masuk ke sini. Oke, kita lihat. Oke, teman-teman, kita turun. Kita cek bekas kakinya siapa tahu memang sudah lama kijangnya enggak masuk. Kijang memang dia sering berpindah-pindah, teman-teman. Jadi kalau dia sudah lama enggak masuk berarti dia lagi berada di tempat lain dan kita harus nunggu lagi dia. Kalau ada bekas barunya lagi, baru kita sanggong lagi. Namun kalau tidak, dia akan sia-sia kita nyanggongnya. Biasanya kalau ada bekas baru kita lihat hari ini, kita lihat juga bekas-bekas yang lain. Kalau ada agak ramai, agak sering dia masuk, itu artinya jika kita beruntung besoknya kita akan bisa menemukan kijangnya. Tapi kalau enggak, bisa jadi itu hari terakhirnya. Bekas baru yang tadi itu hari terakhirnya untuk dia berpindah ke tempat lain. Tapi kita lihat yang sekarang ini gimana kondisinya, karena sudah beberapa hari juga dari video sebelumnya yang kita nampak itu. Kita nggak tahu dia lagi di mana sekarang. Yang jelas kita turun kita cek tempat ini ya. Oke. Jarak dari tempat minum nih derangon nggak terlalu jauh nih teman-teman. Oke, kita jalan aja. Terlihat di kamera emang agak jauh, cuman kalau kita jalan nggak terlalu jauh sih sebenarnya. Ini kok kayak gini ya semaknya. Semaknya kayak ada yang lewat ya teman. Kita cek aja untuk memastikan aja teman-teman apa pernah dia masuk dalam beberapa hari ini. Karena yang kita lihat kemarin itu
Nggak mungkin sekali itu aja dia masuk, teman-teman. Kita cek dulu bekasnya. Misalnya dia dari sini turun. Wah. Bekas lama kayaknya, teman-teman. Bekas lama udah kena hujan juga. Nih, bekas lama. Udah nggak jelas lagi. Tapi saya curiga tadi ada. Ada sesuatu yang aneh kayaknya, teman-teman. Curiga saya. Nah, ini merupakan tempat nyanggong dan orang pemburu di sini nyanggong. Biasanya dia nembak jarak dekat di situ, teman. Di situ kadang kijangnya sampai ke sini juga, jarak 3 atau 2 meter aja. Dan kan saya di sana, kita bisa untuk merekam dengan puas. Kita coba cek ke arah lain, siapa tahu kita lihat bekasnya di tempat yang lain. Atau memang kijangnya lagi berada di posisi yang jauh atau gimana? Apa ini? Kok kayak gini semaknya nih? Astagfirullahaladzim. Apa itu, teman-teman? Ya Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Hai, kok. Aduh. Hai. Aduh, kena jerat, teman-teman. Ya, sudah terbelit-belit. Aduh, sudah muter-muter dia sini. Ya ampun. Aduh. Cau. Cau namanya. Wah. Nyangkut di sini. Aduh, sayang sekali. Sayang sekali. Oke. Aduh. Ya. Kena jerat rupanya. Eh, padahal pengen lihat kamu, jang kijang. Sampai bersih dia mutar di sini. Oh. Kayaknya baru nih. Atau kemarin sore atau gimana ini. Talinya. Aduh. Sampai kayak gitu. Masih mending rezeki orang kalau ada pemburu. Dapat, bisa dapat dikonsumsi. Ada manfaatnya ini kayak gini. Mau diapain? Waduh, sayang sekali kamu. Udah keras, udah kaku, teman-teman. Tangannya sampai kayak ini, pengen lepas. Aduh. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari video ini, teman-teman? Ini sekedar masukan ya kepada kawan-kawan yang hobi masang jerat babi atau jerat apapun itu. Ya, kalau bisa sering-seringlah cek jeratnya gitu. Cek jerat, dipastikan kalau memang sudah nggak mau lagi ngontrol jeratnya atau ngecek jeratnya dalam waktu yang berkala atau sekali dua hari atau tiga kali sehari, mendingan jeratnya dilepas aja semuanya. Biar satwa-satwa yang kayak gini, kijang atau hewan-hewan itu, dia nggak meratapi nasibnya. Nah, ibaratnya kayak gitulah ya. Kena jebak, kena jerat, tapi dia tidak dimanfaatkan. Itu sayang sekali, teman-teman. Tuh, lihat tuh. Laler hijau. Sudah datang. Itu ya, bagi kawan-kawan ya, kita sangat sayang sekali nih. Kalau seandainya ini masih hidup tadi, mungkin bisa kita konsumsi. Tapi kalau sudah kayak gini, mau diapain? Aduh. Rezeki biawak lah nih jadinya, teman-teman. Sangat disayangkan. Kayaknya ini memang kijang yang kemarin pernah kita lihat, teman-teman. Yang kita sanggong dari Rangon itu kayaknya ini nih. Kayaknya ya, tapi nggak tahu pastinya gimana. Aduh.
Oke teman-teman, beri komentarnya apa komentar teman-teman terkait video seperti ini. Memang banyak sekali biasanya kawan-kawan kita yang masang jerat babi, jerat apapun lah, jerat hewan-hewan liar, apapun jenisnya. Tapi setelah dicek satu kali, dua kali nggak ada yang kena, sampai sekian bulan nggak ada yang kena, akhirnya dia malas ngeceknya teman-teman. Sementara jerat itu masih berfungsi, masih aktif teman-teman. Nggak jarang juga kadang petani lewat nginjak jerat itu dan bisa mengakibatkan cedera kaki juga teman-teman. Tapi ya kalau manusia masih punya akal lah ya untuk melepas motong atau gimana caranya. Tapi kalau hewan seperti ini kena jerat, syukur-syukur ada orang lain yang tahu. Kalau enggak ya seperti ini jadinya. Oke teman-teman, beri komentar yang bijak. Semoga teman-teman bisa mengambil kesimpulan dari video ini. Niatnya tadi saya mau nyanggong seperti biasa ngeliat kijang. Namun kita tidak ada diberi kesempatan untuk melihat kijangnya dalam kondisi hidup. Melainkan sudah terletak terkena jerat seperti ini. Tuh. Oke teman-teman ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dari video ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Tentunya tetap bersama saya Dery Anting. Salam rimba dalam.